Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Sakita. Terima kasih sudah mampir di channel Di Balik Layar Eni Sakita. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Thank you. Salam asololi kici-kici. Aham. Oke, teman-teman, hari ini aku langsung dikirim sama ownernya Jenderal Mukiti. Ini tuh terbuat dari bahan pilihan dan dibuat dengan diracik dengan perasaan, guys. Ini tak cedek kan kameranya sebelah ini. Tuh. Tuh, tuh, tuh. Oke, kalau blur nanti kalian bisa pesan langsung IG-nya, nanti aku tag ya. Jenderal Mukiti. Duh, kameranya api Jadi buat kalian yang pengen, ini adalah minuman Dawet Suci ya. Komisi. Iki lo ownernya, ini namanya Hadi Mukiti. Dia langsung yang ngantar ke sini, aku dapat banyak botol. Hari ini aku dapat kiriman, dikirimi 15 botol dan aku bagi, guys. Terus dapat mie, tolong ambil. Dapat mie-nya dapat 10 kotak. Bangkrut lah kalau ini. Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Ini aku dapat mie ganas Mukiti. Nih. Pasti kalian enggak asing lagi toh. Ini tuh kesukaan aku banget. Jadi aku hampir setiap hari dulu itu pesen, tapi karena kesibukan akhirnya sekarang baru pesen lagi, malah lo dapat kiriman banyak di bonus sih, guys. Dan rasanya, ayo silakan diminum. Monggo, Mas. Oke. Diicipi dong, bro. Ayo dikocok sih, dikocok sih buat kalian seneng manis, dikocok dhisik. Ini tak kocok dulu. Jingko tadi mie ini naik kepedesan terus diminum susu. Ownernya nggak boleh makan ya. Owner cukup lihat aja. Cuma yang dikasih aja yang boleh makan sama mini susu. Jadi ini nggak ada santan nih. Tanpa santan. Tanpa santan. Jadi ini terbuatnya ada susu, karamel, ada sama juga, gula aren. Krimer ya, betul. Nah, ada krimernya. Jadi kalau kalian yang suka manis, ini dikocok dulu. Aku suka ngocok. Dikocok dulu. Tapi aku gak sabar, dia pengen reviewnya. Ini masih disegel ya, guys. Nah, ini masih segelan. Terus tak buka. Tek. Pengen ketok wajah aku. Sini tak undirkan. Yang buka. Saking rapetnya, Mbak. Karena dia itu memang safety aman biar nggak moncrot kalau kamu pesen dari jauh, nanti bisa dikirim kemana aja, nganjuk ke diri aja sementara ya. Kita review Jenderal Mukiti, terbuat dari bahan pilihan diracik dengan perasaan. Hampir tiap hari kok mendino ya, tiap hari dan hari ini malah dapat kiriman banyak 15 botol sama ini Mukiti 10 bungkus. Jadi aku bagi-bagi sama keluargaku sama musuhku. Kebetulan hari ini kita lagi lipsing shopping. Kira-kira mantap ya. Jadi buat kalian kalau mau order, nanti IG-nya aku tag di bawah. Di Hadi Sekuat apa Sekuat tadi? Mukiti Sekuat. Terus kalau IG-nya ownernya, nanti kalian kalau pengen follow, pengen DM, mungkin mau nyepik atau gimana, karena dia juga masih berondong. Nanti bisa langsung di Hadi Mukiti. Yeah. Benar tak? Betul. Ya, ini Instagramnya Hadi Mukiti. Kalau untuk jualannya Mukiti Sweat. Kalian wajib order. Terima kasih ya Hadi ya. Semoga dagangannya lancar. Amin. Terima kasih. Ini nanti tak potongannya dewe kirim aku ya. Yeah. Buat Mbak ini juga lancar. Amin. Terus juga booming lagu-lagunya. Channelnya semakin besar, semakin viral. Sebenarnya aku sih nggak pengen booming, nggak pengen viral. Yang penting cairannya oke. Oke, terima kasih. Ini aku reviewnya panjang lebar, nanti aku potong-potong sendiri. Buat kalian langsung aja order di Mukiti Sweat. Untuk ada mie ganas, ada Jenderal Mukiti, juga ada coklat ya. Coklat Mukiti. Pokoknya langsung aja datang, juga ada outletnya di depan lapangan Cermin. Itu
sebelah barat rumahku. Ini seperti adikku sendiri, ownernya seperti adikku sendiri. Terima kasih, assalamualaikum. Mini gong tak review lali. Tambahin. Oh iya, tak tambah lagi ya, belum jadi pamit. Jadi ini mininya mau tak review. Duh, aku tuh karena suka banget sama apa mie Dawet Sujinya. Jadi kurang fokus. Ini tomatnya timunnya agak fosil. Makan bareng-bareng ayo. Mungkin Ji kamu lihat aja ya. Enggak, aku diet. Aku tuh enggak berlaku diet lagi. Yang penting bojoku suayang. Kalau aku juga sang-sang bojoku. Kingko nek entuk 10 menit tak unggah, Dek. Di balik layar ya sayang ya. Boleh ya? Boleh. Enak banget. Jadi buat kalian harus pesan, sumpah enak. Aku nek ngomong enak ya enak. Itu level sedengar, jadi semua sama. Sama kayak yang kameranya warna apa? Soalnya kenapa nanti tuh HP nenek ya? Aku nggak tahu ganti HP Hatsuan. Nggak tahu ganti HP karena, anu, aku kan kalau ganti HP biasanya terus bingung gawe nenek gue. Aku kan kaptek loh. Untung aku punya suami itu. Samsung. Jenis. Samsung apa? Samsung A50s 1283. 46 gitu. Enak dia. Enak, enak. Oh, iya, enak. Dio, nanti pokoknya untuk karyawanku mau tak kasih habis ini. Kita masih ada kerjaan habis ini. Mau makan. Pilih rasanya. Enak ya? Jadi aku tuh kalau dapat endorse itu sebenarnya males banget. Tapi aku tuh tahu kualitasnya dari temanku ini, dari adikku ini, namanya juga Pace juga kecamatannya maksudnya. Dia itu dimasak sendiri. Bu masak dia ya dia. Iya. Jadi nek kalian masih jomblo buat para cewek bisa nanti langsung DM di IG-nya Hatimu Kitty. Hah, cuma wapi kamera. Aku macam macam aku lesof loh. Enggak lah, aku pengen mana? Hat, aku pengen neng. Anu jadi aku kutine, dia bentar no ya. Siap. Khusus aku kok sambal ya. Iya. Enak toh kan ini. Mate lo, Hat. Mate lo. Kayak enak meritane, berarti tek memorimu. Enggak. Dulu. 28 gig ya, Mbak. Sumpah. Ini dulu. Mbak En. Eh sorry ya, ya Allah. Apa yang dikapiin aku bingung. Kadang aku dibully, aku terlalu bening. Jadi kadang dibully mbak, aku rame, aku berisik. Bah lelek, gak berisik itu duduknya sakit lah soalnya. Terlalu bening malah gak ketok. Gak ketok menitani, ya Allah sorry ya. Aku ngadik nawak mah. Mas kakong habis mbak En. Ya, muntah sayang. Bodoh boleh ngisi. Kak bodoh ya bodoh. Bodoh. Kuyan. Makan mis jadi. Habis ini kalian pasti tanya, "Mbak, ini lipstiknya pakai apa? Kok enggak hilang?" Aku tuh lipstikku pakai kok ora diendor sok karo perusahaane. Wes pirang menit iki? Songo. Sik, ben 10 menit lebih ya. Oke, siap. Beneran, aku tuh biar sampai 10 menit lebih. Jadi buat kalian kalau lihat YouTube-ku itu biar tanak. Apa bahasa Indonesia yang tanak? Cina. Pas banget, pas awalnya dewe luwe. Jadi tak lakoni uwit awan mama aku ke rumah. Ya Allah, ngetan aku. Ngetan ini. Tenang. Aku mam isu awan, yang sering sore laki mam iki. Jadi ini eman-eman susunya. Aku suka banget. Dan ini buat kalian yang suka dingin, dimasukkan di kulkas sampai berapa hari? Sampai 5 hari 6 hari bisa kalau kalian masukkan di kulkas. Tapi kalau aku seneng agak anget. Ini agak anget karena baru datang, baru diproses. Jadi buat kalian kalau pesen ditaruh kulkas, diminum besoknya itu malah lebih mantep. Gila, gulanya kelihatan tuh. Asli ini enggak ada manis buatan tanpa pengawet, jadi aman. Soalnya aku tuh sensi banget untuk tenggorokanku, guys. Kalau kena apa sari manis atau pemanis buatan tuh pasti langsung radang tenggorokanku itu kambuh. Aku promo produk, oke loh.
Kopi gak tak paten-paten. Jadi tak ulangi lagi buat kalian, langsung aja pesen di Muki di Sekwet. Terus kalau yang pengen pengen punya pacar berondong dan pengusaha sukses seperti di Muki di, juga sudah punya YouTube juga dia. Langsung aja follow IG-nya Haji Muki di. Terima kasih Haji. Sama-sama Mbak Eni. Kameran ini aku deh nih. Aku putih ya ini kamera. Simpel maksimal. Ini kamera aja aku putih ya sayang. Ya, aku mikir putih ya. Aku seneng. So kalian ini aku dan kita hari ini tuh Pak. Kok iki sing gawe? Lali. Tak kayaknya belum pakai, belum pakai. Aki udah pakai itu. Tak geser. Kil, kamu pakai t-shirt dari Racertes. Macamnya piye? Racertes. Terima kasih Racertes. Ini tisnya dari Racertes. Terus makanannya dari Hati Mukiti, Mukiti Sweat. Wajib beli buat kalian yang pengen merasakan kenikmatan yang hakiki kayak aku. Tenang, enak tenang. Terima kasih ya. Semuanya dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir di channel Di Balik Layar Eni Sakita. Thank you. Salam asololi kici-kici. Aham.